Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening everyone. Welcome back to our uh, video yeah, for IEC writing. So today we will continue our material in meeting 7 Yeah, before next meeting we will have our midterm test. So what we will learn for today? Uh, let me just start the explanation directly. Okay. So, what I want you to do for this meeting is explaining about someone that you admire. ya bagaimana caranya mendeskripsikan atau menceritakan, gitu ya, lebih mirip seperti naratif teks, gitu ya, tentang seseorang yang kalian kagumi, gitu ya. So, this is only the theme. Ini sebenarnya cuma temanya saja. Bagaimana cara kita menulis. Untuk mendeskripsikan someone that we admire, ya sesuatu cerita tentang seseorang yang kalian uh, kagumi. But before that, the most important thing yang mau dipelajarin itu adalah ini. Ya meskipun sebenarnya ini lebih mengarah kepada grammar, gitu ya. But mostly you will use it when you have to write. Ya meskipun ini sebenarnya materi grammar, tapi sebenarnya akan lebih uh, banyak penggunaannya ini uh, pada saat kita menulis. Nah, apa itu adjective or word order? Jadi, secara singkat gitu ya. ketika nanti kalian mempelajari part of speech, kalian akan menemukan ada namanya adjective. Ya, adjective ini adalah kata yang menerangkan noun. Ya, jadi kata yang memberikan keterangan kepada noun atau ketika kalian belajar lebih sering dijelaskan bahwa dia adalah kata sifat ya. Nah, pada saat kata sifat ini memiliki lebih dari satu, itu bagaimana susunannya? Apakah semau-mau kita nulisnya? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ada yang namanya urutannya. Nah, itulah yang disebut dengan adjective order atau adjective word order ini. Ya, semuanya dimulai dari opinion, lalu yang keduanya size, shape, ya dari opinion dulu pendapat jadi ini pandangan orang masing-masing seperti ugly, beautiful, clever ya itu semua opinion, pendapat gitu ya kata sifat yang sebenarnya itu berdasarkan pendapat orang masing-masing. Artinya setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Lalu setelah itu kalau ada size, ukuran, maka tuliskan ukurannya. Small atau large atau medium ya. And then shape. Shape itu apa? Shape itu adalah bentuk nah apakah thin kurus apakah long panjang apakah short pendek gitu ya apakah triangle uh, triangle segitiga ya yeah, there are a lot of shape ada banyak bentuk uh, apa si shape ini ya yeah. and then condition kondisinya seperti apa apakah dirty broken clean ya yeah. age nya old or ancient color ya yeah, warnanya red atau wine terus pattern kalau ada ya ini bisa misalnya kalau lengkap kalau tidak ada ya tidak tidak masalah origin asalnya dari mana material bahannya dari apa purpose tujuan dari benda itu apa lalu barulah naonnya gitu ya nah so here there are some of uh, example contoh opinion ada delicious lovely nice cool kalau size itu bisa big small tall huge tiny shape ada round square long fat Conditionnya ada clean, wet, rich, hungry. Age-nya ada old, young, new, antique. Color macam-macam gitu ya, ada green, blue, oh, there are a lot of color. Ada pattern, apakah spotted, ada polkadot, check, flowery, zigzag. Origin-nya asalnya, apakah dari American, British, Arabic, Turkish. And then the material, bahan-bahannya, apa terbuat dari gold, dari emas, dari kayu, dari plastik, gitu ya. And then the purpose, tujuannya untuk apa? Benda ini bisa gardening, shopping, re, uh, riding. Nah maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misal ya, Miss bilang. Uh, saya melihat seorang perempuan yang cantik, berbaju merah, tinggi, uh, jadi itu aja dulu, ya. Jadi dia perempuan, ya. Jadi dia seorang perempuan ya yang cantik ya yang cantik lalu dia ini kurus yang cantik kurus muda lalu e, berasal e, berasal dari Indonesia nah perempuan yang cantik e, e, cantik kurus muda berasal dari Indonesia nah bahasa Inggrisnya seperti apa Nah, bahasa Inggrisnya harus ngikutin eh uh, urutan yang ini tadi nih. Gitu ya. Pertama opinion dulu. Ada nggak di sini opinion? Iya, pendapat. Ya jelas, cantiknya duluan. Jadi yang ditulis adalah beautiful karena beautiful termasuk opinion ya, karena termasuk uh, apa? pendapat. Karena kan setiap orang punya pendapat yang berbeda tentang cantik atau tidak cantik. Nah, terus ada shape nggak? Ada bentuknya enggak? Nah, bentuknya seperti apa? Apakah dia kurus, muda, eh apakah dia kurus, besar, tinggi? Nah, kurus ini kan termasuk dia ke dalam shape. Makanya beautiful slim, ya kan kurusnya jangan tin deh, slim lah gitu ya. Slim. Oke, ada conditionnya? Sepertinya enggak ada. Nah, sekarang ada muda. Muda berarti dia masuk di umur, ya kan? Berarti di sini beautiful slim yang berasal dari Indonesia berarti setelahnya kan baru originnya Indonesian. Nah perempuannya baru bahasa Inggrisnya perempuannya tadi girl. Nah misal ini kebalik kebalik ini enak ya. Mis tadi tuh kayaknya ngasih bahasa Indonesia-nya udah keurut. Misalnya mis buat malah perempuan yang kurus cantik, perempuan kurus cantik muda berasal dari Indonesia. Nah maka bahasa Inggris meskipun bahasa Indonesia-nya kebalik kebalik ini susunan bahasa Inggrisnya harus seperti ini. Susunan bahasa Inggrisnya tidak boleh terbalik-balik, dia tetap harus beautiful, slim, young, Indonesian girl. Karena sudah ada aturannya, gitu ya? Opinion dulu, lalu size, shape, condition, age, color, pattern, original, material, purpose, and noun. Misal, uh, saya bilang lagi, cincin, uh, cincin tua, berba, uh, cincin emas tua. Nah, bahasa Inggrisnya cincin emas tua. Jangan diartikan cincin itu ring, emas itu gold, tua itu old. Jadi kalian bilang cincin emas tua bahasa Inggrisnya ring gold old. Salah. Oh, ringnya pindahin belakang ya, Miss. Gold old ring. Salah. Karena yang dilihat dulu, yang duluan apa? Age kan? Maka old duluan yang ditulis. Jadi old. Nah, baru emas itu kan bahan tuh, material. Berarti baru materialnya old, gold, ring. Barulah noun yang ditulis. Old gold ring. Itu bahasa Inggris yang baik dan benarnya. Ya, yeah, that's how we write the adjective order. Itu cara menuliskan adjective order. Now, while I explain to you, saya mau kalian coba berlatih menuliskan, mendeskripsikan ya seseorang yang kalian kagumi. Ya, yeah, so here the title is Someone I Admire, my cousin Laura. Jadi, kalau dia ini, yang dia kagumi adalah sepupunya yang bernama Laura. Oke, okay, so let we read together. Coba bisa kita nanti baca bersama sama, sambil kalian dengarkan, Miss baca. Katanya, someone I admire is my cousin Laura. Jadi, disebut dulu. Ya, seseorang yang saya kagumi adalah sepupu saya, Laura, katanya. She's five years older than me. Ya, dia lebih 5 tahun lebih tua dari saya. So, she is 19. Jadi dia berumur 19 tahun Berarti saya sendiri sebenarnya berumur 19 dikurangkan 5 Berarti masih 14 tahun gitu ya And she lives in Bristol Dia ini tinggal di Bristol She's very friendly Dia ini orangnya sangat bersahabat and confident Nah she's got long wavy brown hair Ya di sini dia nulis long dulu loh Baru wavy, baru brown Kita bisa lihat di sini Ya kan, long dulu yang tulis shape-nya dulu, ya kan? Wavy, ya adalah pattern-nya, ya bergelombang, ya terus eh, apa tadi? Long wavy brown hair, ya. Setelah itu, dia masukkan color-nya. Oke, okay. shape-nya dulu, sorry, sorry, uh, shape-nya dulu tadi, ya. Uh, long wavy, ya, baik panjang terus bergelombang, itu kan bentuk, uh, apa bentuknya gitu, ya. Nah, terus baru dia color-nya. Oke, okay, baru masuk dia colornya di sini brown, lalu baru hairnya ditulis ya, and greeny brown eyes dan mata kecoklatan yang agak kehijau-hijauan, gitu ya. She's medium height ya, jadi uh, tingginya itu medium, slim and very fit because she is a dancer. Ya, jadi mostly biasanya ketika you want to describe a person di paragraf pertama berikanlah general information ya berikanlah informasi umum dulu tentang orang ini. Contohnya tadi kan si Laura ini umurnya 19 tahun, dia tinggal di Brighton. Ya, and then explain the physical appearance. Bagaimana bentuk uh, fisik dari orang tersebut. Maka di sini jelasin dia rambutnya long wavy brown hair, terus punya greeny brown eyes, terus uh, size medium height. Jadi tingginya medium, orangnya slim. Very fit. Nah, baru jelasin sedikit because she is a dancer. Yes, yeah, so the first paragraph mostly about general information and physical appearance. Karena itu hal-hal mendasar yang ketika mau kita mendeskripsikan seseorang. And then, you can see the second paragraph itu di-explain. Di Katanya dia menulis seperti ini. She's been dancing since she was six years old and trains every day at her dance school. She wants to be a professional dancer, but it's a very difficult profession, profession uh, because it's so competitive. She often dances and shows, and I've been to watch her several times. Her favorite type of dance is modern, which is sometimes a bit strange, but I love watching her dance. Ya, jadi, sebenarnya kalau kalian bisa lihat di paragraf ini, kebanyakan dia menceritakan tentang dance, dance dari awal ya, dancing, dance. Hampir kesemuanya dia menceritakan tentang dance, karena memang semuanya. Sini dibilang bahwa si Laura ini adalah a dancer. Jadi, di paragraf kedua, fokuslah terhadap satu hal yang membuat kalian itu sebenarnya tertarik, atau membuat kalian tuh teradmire kepada si orangnya ini. Bisa karena hobisnya atau bisa karena dia good at dia uh, dia ini hebat uh, dalam hal apa? And then please give the detail explanation. Berikan penjelasan yang lebih detail tentang hobi dan apa dia pinternya tadi. ya Kalau misalnya si Laura ini karena dancer, ya dia suka dance nya. Makanya di sini jelaskan semuanya tentang dance nya. And then the third paragraph, if you see, Laura is very busy because she also studies photography. At university, she is a really good photographer and has taken lots of amazing photos of me and my family. Her photos have won a few prizes and last year one of her photos was in an exhibitions at an art gallery in London. Bisa ditebak paragraf ini menjelaskan apa? Iya, dari awal dia udah bilang nih university. Berarti yang dibahas adalah education. Jelaskan juga latar belakang pendidikan orang tersebut nah dalam pendidikannya gitu ya meskipun tidak harus sekolah gitu ya misalnya dia ada training or what and then you have to explain if they have achievement kalau mereka memiliki apa penghargaan ini kan dia mendapatkan prize hadiah tahun lalu karena uh, fotonya yang ada di pameran art gallery in London Ya, yeah, paragraf ini biasanya muncullah uh, salah satu yang paling sering dijelaskan tentang mendeskripsikan seseorang, gitu ya, terutama yang paling kita kagumi itu adalah education and their achievement. The last one, katanya Laura doesn't have a lot of free time and she is also trying to learn German because she wants to go to Germany next year to do a photography course. I think Laura is very hardworking and she deserves to become a professional dancer one day. Jadi di paragraf terakhir, ya dia juga menjelaskan future plan, jadi rencana ke depan dari si Laura ini, ya jadi di paragraf terakhir, meskipun dia ini adalah orang yang sudah keren gitu ya, sudah seperti ini, tapi tetap mereka juga punya rencana, nah, you also have to explain what their future plan will be, ya so this four paragraph is a very clear and a very um complete. Explanation about someone, especially someone that you admire. Ya, jadi, jangan keseringan nulis tuh, ini sudah alamat, ini, 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 ini. Jadi, setiap paragraf itu harus punya informasinya masing-masing, gitu ya. Jadi, di paragraf pertama kalian harus menjelaskan hal-hal yang umum. Di paragraf kedua ada hobi dan detailnya, yang ketiganya education, achievement, and the last one, future plan-nya. Jangan dari awal sampai akhir ngomongin general information semua. Ya, yeah, punya teman ini, ini no, you have to make it more uh deeper, ya. Yeah, kalau mungkin pas SMP atau SMA, ya, yeah, you, you make it like uh. Uh, nulisnya ya begitu-begitu aja, gitu ya. Tidak terlalu detail, but if, if, because you are already in uh, university level, I wish that you could explain more deeper things when you have to describe people. Ya, jadi ketika sudah di tingkat universitas ini, pada saat mendeskripsikan, coba lebih ke uh, yang ilmiah, gitu ya, yang lebih ke uh, masuk akal, gitu ya, nggak cuman yang namanya ini lahirnya ini orang tuanya bernama ini gitu ya jangan sekolahnya ini SMP ini SMA ini ya udah cukup di paragraf pertama saja kalau penjelasan itu nah lebih kembangkanlah tulisan kalian dengan lebih mendalami tentang karakter seseorang gitu ya seperti ini and the second paragraph you have dituliskan hobinya, detailnya di educationnya seperti apa ceritanya achievement apa yang dia raih and then what even the future plan of that person ya Oke, okay, ini contohnya si Lara. Now what you have to do, yeah, I want you to make your own someone that you admire. Uh, ini sederhana saja. Boleh kalau mau kalian tambahkan uh, apa uh, yang mau kalian sampaikan. At least you explain their appearance, explain their personality, explain their talents that you admire, and then their achievement. Leb kalau mau lebih lengkap, seperti yang contohnya bagus, tapi yang mau saya mischeck gitu ya, that I want you at least to write is this for minimal, ada menjelaskan appearance-nya bagaimana penampilan fisiknya, and then their personality, apakah dia ini orangnya sabar gitu, misalnya jangan cuma dia ini sabar, baik pintar, nggak gitu, misalnya ya, he is very patient, dia ini sangat... Uh, sabar. One day there is a apa misalnya there is a story when a patient comes to uh, to the hospital misalnya yang admire dokter gitu ya. Jadi jelasin tuh kenapa dia sabar, jangan cuma dia nih sabar, baik, Pinter ganteng gitu. Ya yeah, that's enough only one, but make it deeper. Ya cobalah uh, menuliskan sesuatu yang lebih mendalam, tidak hanya menjabar-jabar-jabarkan saja menyebut-nyebutkan gitu ya. Nah, say what her talents that you admire. Apa kemampuannya yang membuat kamu me, uh, mengagumi orang ini? Misalnya, because uh, football player gitu misalnya ya pemain bola, karena he could make a lot of goal gitu ya, in one um, in, in one uh, game. Nah, one day for example in the Pak misalnya dalam pertandingan antara klubnya dia dan klubnya ini dia memberikan dia melakukan tendangan yang sangat luar biasa. You have to explain that. Ya, jangan cuman hanya menyebut-nyebutkan saja tapi give the more explanation. Coba gitu ya. Kalau misalnya sulit, coba ditulis dulu bahasa Indonesianya, nanti baru pelan-pelan you translate that into English. And the last one explain their achievement, penghargaan apa yang bisa mereka dapatkan. Jangan cuman dia mendapatkan juara satu, juara dua, juara tiga ini, juara empat ini, juara tiga, juara harapan ini. No, you have to explain he got the first prize from the president. This is because, nah jadi ada penjelasannya. ya. So I want you to try to do that for someone that you admire, okay? But as usual, seperti biasa, nanti bisa cek di V-classnya. Because you will have quiz, ya kan? Ada Uh, quiz seperti biasa. Quiz soalnya itu tentang uh, si Laura ini juga. Tadi ada sedikit. You can check on your V-class for the quiz. And also after that, don't forget to submit your uh, exercise, ya, yeah? writing. Oke, okay, so I think that's all for my explanation for my video. Thank you very much for watching. So after this, please just, uh, just directly comes to the V class and do the quiz and also your exercise. So I officially close the video by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.